Sepeda motor yang dikendarai Gusti tiba-tiba terjatuh di jalan raya. Kapolsek Palmerah, AKP Dodi Abdul Rohim yang melihat kejadian itu segera menolong korban. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Es Parman, Slipi, Jakarta Barat, tepatnya dekat Lampu Merah Tomang pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022, pagi hari. Saat itu, Dodi bersama jajarannya sedang mengatur lalu lintas. Tiba-tiba, pengendara motor Honda PCX dengan nomor polisi B5045 TFR mengalami kecelakaan tunggal. Kendaraan yang dikendarainya tiba-tiba out of control akibat dirinya tidak konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor miliknya, ujar Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdul Rohim saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Melihat kejadian itu, polisi segera menghampiri korban untuk ditangani. Terlihat Dodi mendekati Gusti yang duduk bersandarkan tembok semen. Pria berjaket coklat itu tampak meluruskan kakinya. Beruntung, korban tak mengalami luka serius pasca kecelakaan itu. Kami berikan penanganan pertama serta melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi agar tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas, kata Dodi.